Salam sejahtera kepada rakyat Selangor yang beragama Hindu dan yang akan merayakan perayaan Deepavali. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut perayaan Deepavali kepada seluruh penganut agama Hindu, khususnya di negeri Selangor Darul Ihsan. Sebagaimana tertera di dalam Perlembagaan Persekutuan, jaminan kebebasan beragama diberikan kepada seluruh agama. Agama Hindu merupakan satu daripada agama yang utama diamalkan di negara kita. Justru saya menyeru agar rakyat berbilang kaum dan kepercayaan di Malaysia ini sentiasa berusaha mengambil peluang untuk mengenali perbezaan serta persamaan yang ada agar kerukunan hidup bermasyarakat dapat bertanggungjawab dengan baik. Dengan mengetahui sedikit sebanyak tentang agama ini, diharapkan ia dapat memberi nilai tambah kepada usaha kita memupuk perpaduan kaum dan agama di Malaysia. Deepavali tentulah satu perayaan yang bermakna buat penganut agama Hindu. Saya tahu bahawa terjemahan daripada nya bermakna perayaan cahaya. Ia menjadi satu lambang kejayaan nilai-nilai baik, misalnya keadilan, mengatasi nilai-nilai jahat seperti kezaliman. Pada hemat saya, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan menuntut kepahaman dan tindakan berbeza. Dalam sejarah, sering kita mendengar bagaimana seorang pejuang rakyat akhirnya menjadi diktator yang zalim. Jelaslah, ini merupakan satu peringatan penting buat kita dalam mendorong mesej reformasi. Ia menuntut kita agar berterusan meningkatkan upaya diri untuk membolehkan sumbangan bermakna diberikan buat diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Semoga kita semua dilimpahkan cahaya untuk memastikan kebaikan sentiasa dapat mengatasi kejahatan. Selamat menyambut Deepavali. Sekian, terima kasih.